Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Argente. Untuk video kali ini, pengambilan video di siang hari untuk mengenai jalan tol baru untuk area Kelapa Gading menuju Pulau Gebang atau Bekasi juga bisa, Harapan Indah tuh. Ini kayaknya bisa ke situ tuh juga. Oke, untuk updatean kali ini udah progres jalan tolnya udah mulai rapi. Atau apa ya? Udah tinggal finishing doang sih kayaknya nih. Tuh yang arah Pulau Gebang ya, Bosku. Pulau Gebang atau Bekasi, Pegangsaan. Ke sana tuh, Bosku. Untuk pintu keluarnya sebelah sini nih, Bosku. Pintu keluarnya di Kelapa Gading, dan itu untuk pintu masuknya di Kelapa Gading di depan Mall Moi, ya hampir dekat Mall Moi. Oke, ini untuk updatean di siang hari. Cuaca panas banget, Bosku. Ini pengambilan dari rooftop. Siap gas. Jalur tol di kota. Di area kota. Mantap, Bosku. Lagi dipercepat. Kayaknya udah 2022 awal nih, udah ready nih. Udah tinggal tanjap gas. Oke, untuk updatean kali ini cukup sekian ya, Bosku. Misal pengen tanya-tanya atau apa, tinggal komen aja, Bosku, di kolom komentar. Oke, untuk mengenai video kali ini, semisal kurang lengkap, saya pun nggak bisa ngelengkapin, Bosku, karena saya nggak tahu untuk mengenai proyek-proyek ini. Saya cuma update doang kayak gini. Pengen pengambilan videonya aja, Bosku. Kayaknya keren banget. Keren. Saya ntar kapan-kapan vlogin dari pintu masuknya di depan Mall Moi Kelapa Gading, dan untuk karya pintu keluarnya juga, pintu masuknya, ntar saya insyaallah kalau sempat saya bikinin videonya dari sana tuh, Bosku. Dan untuk di area bawahnya tuh gimana sih, apakah udah halus, saya bikinin, Bosku. Oke, cukup sekian ya, Bosku, video kali ini. Jangan lupa di subscribe itu gratis, Bosku. Terima kasih.